Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku projek aku untuk buat bubu eh. Sebenarnya PKP ni tak ada pergi mana ni, tak tahu nak buat apa. Ni semalam aku buat dia punya pemberat dia untuk bubu aku. Ni eh dia punya. Hari ni aku nak potong ni. Aku nak potong ni, kena buat lubang kat sini. Okey. Ni semalam aku buat dia punya pemberat dia. Semalam letak simen dalam ni. Ni hari ni dia keras. Keras, kita buka dia punya ni, tengok. Alamak, tebal lah. Patutnya kena kertas nipis lah ni. Ni macam ada gap lah dekat dalam lubang nanti. Takut nanti ikan buat lepas. Macam ni. Alamak. Banyak gap lah. Ni, banyak gap. Ikan boleh lepas ni. Nampak raya ni. Kalau ikan besar tak lepas lah. Ikan kecil-kecil lepas lah. Kena buat lain ni. Tak apa, kita try dulu buat yang ni kan. Nanti ni akan masuk sini. Ni aku tiru dalam YouTube lah ni. Ni member aku bagi PVC semalam. Okey, kejap lagi kita buat lah. Okey. Okey, mula-mula kita nak buat bubur ni, kita kena buat dia punya pemberat dulu lah kan. Nak buat pemberat dia ni, kita kena potong kotak. Cari kertas tak ada, aku cari jumpa kotak yang aku jumpa. Okey, kita pakai kotak je lah kan. Kotak ni nanti kita nak masukkan dalam pipe nanti eh. Nanti kita akan potong ikut saiz kotak dia lah. Okey, dah settle, kita ambil paip. Okey, lepas tu kita ukur paip tu ikut ukuran kotak tu lah. Ini memang basah je lah, agak-agak je lah nak ukur tu kan. Habis tu potong lah pakai gergaji besi. Okey, tepi-tepi tempat potong tadi kita kikir-kikir sikit lah kan. Sahaja je. Tapi bukan nak guna apa benda ni kan. Tapi tak adalah tajam sangat. Kan terpegang lah luka pula. Kita gulung eh. Kita gulung. Nak masukkan dalam dalam paip lah. Okay, bau gam. Tapi rasa pakai kotak ni tebal lah. Nanti kalau dah letak simen nanti dia punya, nanti kalau dah buang kotak dia mesti dia punya loose sikit lah kan. Okay, settle, siap. Tengok lo, siap eh. Okey, kita letak sikit-sikit pasir simen dalam dalam paip tu eh.
Okey, dah penuh. Masuk simen dalam paip, kita buat dia punya cangkuk eh. Cangkuk ni aku pakai dawai-dawai pagar eh. Kasih bengkok-bengkok sikit. Potong ngam-ngam. Lepas tu kita masukkan dalam simen lah. Okey, kita masuk. Siap eh. Kita masuk dalam. Alright. Dah siap. Ni rupa dia. Dah siap.
Alright, jom. Okay, kita tengok bubur kita tadi eh. Pukul 2:30 letak tadi. Okay, tengok. Sekarang dah 4 jam. Sekarang pukul 6.